kesempatan. Ya tuh, aduh. Tuh, tuh. Belutnya mantap, gede. Wah, gede banget. Udah. Awas. Tadi mau cel masalahnya. Ini kena lah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi kita, Mas Bro. Kita mancing binatang yang panjang, yang berlendir. Bareng Bapak Yayat biasa. Kita mancing di tambak ya, di tambak Bandung, tambak air asin. Banyak belut yang didapat, Mas Bro. Doain ya. Oh ya, Mas Bro, untuk membantu channel ini agar bertambah berkembang, tolong subscribe, share, like, and comment ya, Mas Bro. Jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Oke, Mas Bro, kita lanjut ke lubang belutnya ya, mudah-mudahan tidak banyak belutnya kita ditambak. Dimakan tuh. Kena. Belutnya mah kecil. Pada-pada kaca. Mau susah kan? Ya, tambahan tadi. Belutnya masih di atas. Belutnya mah kecil. Dimakan. Dimakan. Senang gak ya? Senang gak ya? Mudah-mudahan tertarik tangkap. Soalnya ini ada batunya, susah. Soalnya di batu-batu ya. Lumayan. Kena-kena cuman kecil. Ditarik lagi. Ditarik belut. Lepas lagi. Kita akalin lagi belut yang kecil. Coba diakalin lagi. Dimakan lagi. Makan lagi. Tarik. Pakai tangan. Belutnya segitu. Ya, belutnya kecil. Kena belutnya, kena. Ditarik sebelum. Oke, lanjut.
sama lu teh belutnya sama ini teh. Ya tuh, aduh, lumayan, wah, lumayan tuh belutnya. Amankan dulu masukkan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi kita Mas Bro di hari kedua, lanjut yang kemarin. Mancing belutnya kemarin dapat sedikit, alhamdulillah kecil-kecil ya, ada juga sih yang agak sedang ya. Kita mancing biasa di tambak air asin ya bareng Bapak Yayat. Ini juga banyak yang mancing jair tuh, dari tadi strike terus tuh yang di sana. Banyak yang mancing jair juga. Ada yang lagi strike jair malah di sana tuh. Strike-nya jair. Tuh, para pemancing jair. Jangan lupa di subscribe, like, share and comment ya Mas Bro agar channel ini tambah berkembang. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke. Kena. Aduh, lepas. Lepas lagi, Mas Bro. Oh, ada yang strike. Jair mundur. Banyak yang mancing jair juga tuh. Ada 3 orang tuh. Banyak kan? Oh, banyak yang mancing juga. Mancing jair. Kita fokus lagi ke belutnya. Tuh dimakan. Oh, dimakan sama belutnya tuh. Oh, mudah-mudahan ini kena ya. Udah dibawa sama belut. Tadi mocel masalahnya, ini kena lah. Wah, babon lumayan. Jangan pakai cubit. Mana belutnya? Lumayan belutnya. Yang mancing jair. Oh, banyak pemancing jair juga. Oke, kita lanjut ke lubang-lubang selanjutnya Mas Bro. Lubang belut yang besar-besar, yang banyak belutnya. Dapat babon. Cuman gak ini, gak terekam tadi. Bro, tuh. Belutnya mantap, gede. Wah, gede banget. Udah. As. Mantap, belutnya gede. Oke, lanjut ke lubang belut yang besar lagi. Mudah-mudahan dapat belut yang besar banyak. Nah, begini Mas Bro caranya mancing belut di tambak tuh. Jorannya disentak-sentakan pakai telunjuk ya, biar udangnya terlihat bergerak walaupun udang mati. Kita pakai umpan udang ya. Udang mati. Tuh, joran disentak-sentakan pakai telunjuk. Itu karena ditambak itu kan kadang tinggi, jadi pakai joran. Kalau di sawah kita ngurak cuman pakai senar sama kail. Sedangkan ditambak karena posisinya kadang ada yang tinggi, ada yang ini rendah, jadi kita pakai joran ya Mas Bro. Nah, untuk jorannya kalau udah dimasukkan ke lubang disentak-sentakan tuh pakai telunjuk.
Nah, coba perhatikan tuh telunjuk papayat yang selalu menghentak-hentakkan jorannya agar bergetar si udangnya tuh. Dimakan, dimakan, kena, 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 kena. Lanjut ke lubang selanjutnya, Mas Bro. Kena lagi. Belum. Makan lagi. Kena lagi. Pas lagi. Oke, lanjut lagi ke lubang yang selanjutnya. Kena langsung, cep, langsung kena. Lumayan segini-segini juga. Oke, lanjut lagi ke lubang selanjutnya. Diamin langsung dimakan. Strike. Oh, ini mah strike. Lagi didiamin langsung dicaplok. Nyangkut di akar-akar kayaknya. Wah. Nyangkut di akar-akar. Kita akalin. Biar selamat belutnya dari lubang. Tuh kan. Akhirnya selamat belutnya dari lubang. Misi selesai. Belut terselamatkan dari lubang. Kita nyari belut yang terperangkap di lubang lagi. Oke, lanjut cari lubang yang ada belutnya yang mau kita selamatkan. Ditarik. Ditarik lagi tuh. Belutnya tuh. Belutnya lumayan sedang. Ya. Belutnya begede, guys. Oke, lanjut. Kirain kecil. Belut terselamatkan. Lanjut. Kena tuh, dimakan, 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 kan dibakan, dibawa sama belut tuh, ditarik. Lumayan tuh belutnya tuh. Coba mana belutnya? Oh, belutnya tuh lumayan. Oke, Mas Bro, untuk mancing belut kali ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that